Pemerintah Kota Jambi terus memfasilitasi berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas bagi kaum muda di Kota Jambi. Di antaranya pengembangan kompetensi, minat, dan bakat Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2018. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Geria Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini diikuti oleh kaum muda-mudi Kota Jambi dan dibuka langsung oleh Sekda Kota Jambi, Budi Daya. Event pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi melalui bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari generasi muda yang berpotensi dan dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan perkembangan pembangunan khususnya dalam bidang pariwisata dan budaya daerah Kota Jambi. Terkait hal ini, Sekda Kota Jambi berharap Bujang Gadis Kota Jambi yang terpilih nantinya mampu mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Kota Jambi. Acara seleksi pemilihan, seleksi awal untuk pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi. Jadi ini sekarang dari peserta ada dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Penglihatan Pak Sekda gimana terhadap peserta? Wah, sebenarnya dari segi fisik mereka semua ya memenuhi syarat, ini kan sudah dari segi penampilan, face bagus, kemudian juga dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, salam Tribrata.